Hello, balik kawan. Jadi selamat datang. Terima kasih megak ngagi kita selalu setia, selalu ngelawak channel Royal Robin tu. Jadi aku merip saya terima kasih ngagi kita. Jadi 2-3 hari tu lama udah aku nak post video pasal tutorial ngaga YouTube atau ke berkenaan pasal YouTube lah. Laban buat minggu-minggu ti bukai, aku busy shooting serta aku busy editing untuk channel Lijau & Co Production berkenaan dengan channel Sidakya pasal coronavirus. Jadi siapa kebedau meda behind the scene episode 12 dengan 13 kita tahu ngelawak channel aku lah Royal Robin. Aku dah nyimpan behind the scene bahkan ni channel Sidakya dia, bahkan ni cerita ti digagak Sidakya. Lalu siapa timpai subscribe tak subscribe channel Sidakya, pi amagak siapa ti bedau subscribe channel aku tak subscribe channel aku. Tanpa membuang masa, tanpa jako manyuh dah tu buat video kali tu aku dekat ngajar kita bahkan ni cara setting buat dalam YouTube lepas kita upload, lepas kita editing video kita, lalu nama otetik patut di setting kita buat dalam video buat dalam YouTube. Jadi stay tune. Okey, bakal biasa kita terus agi channel YouTube kita. Jadi kita ke bisik PC atau ke laptop kita boleh terus login. Kita ke nadai PC atau ke empai bisik ngemuan PC ataupun laptop kita tahu ngena telefon aja. Jadi setting yang sama aja. Bakal kalau dah dipadah aku buat video pasal copyrightnya kita boleh medak ba 3GB titik ba TC teleponnya deh. Kita go to desktop site lah. So ya kan pansut dan terus kita agi YouTube Studio. Okey, agi YouTube Studio kita terus agi klik buat di situ kita agi YouTube Studio nih. Okey, kita terus saja agi setting out. Kita terus agi setting. Okey, itu utara yang itu utara perlu di setting kita. Nama utara perlu di setting kita. Bakal pertama kali kita general lah sama ada kita akan meda currency kita itu mengenai ringgit Malaysia ataupun di manapun lah kena kita estimate nanti semak channel kita lah dia boleh dimonetize. Jadi kita akan medak yang ngena mata wang ni, mata wang ringgit Malaysia apa boleh kita dalam bulannya. Jadi kita boleh setting di tolau itu ringgit Malaysia pilih aku itu. Lepasnya kita terus lagi channel. Jadi itu basic info pasal kita empu channel ya boleh madah itu Royal Robin, nama channel kita, keyword tu penting mega. Laban nanti udah kak ngigak pasal apa-apa aja bah, pasal YouTube kita pun uli ya, terutama sekali pada kita ngaku itu nama channel aku bisa ya, YouTuber Iban, YouTuber Daya, apa-apa aja lah yang berkaitan ataupun yang ngasuh dan senang untuk ngigak konten lalu tertemu ke channel kita. Jadi keyword terbetulnya tadi akan terus ngemai lagi channel kita ya, guna keyword tu. Okey, ya macam tag lah tadi, macam tag. Udahnya kita perlu ngisi country itu Malaysia. Biasalah country kita kan Malaysia. Udahnya kita agi customize channel tadi. Ya akan ngemai kita terus agi kita lah. Kita ke empai nukar bab belakang tu kita boleh nukar tu bahagian kia kita boleh nukar itu edit channel art ka edit link tu kita okey kita boleh nukar ambil gambar kita lah berapa saiz gambar tu serta gambar tu kita boleh search ke diri bab YouTube ataupun kita boleh search ke diri bab Google berapa saiz ya laban ku ngai muai masa untuk explain maybe video akan seterusnya lah aku akan explain. Udahnya tu advanced setting tu perlu ditanya mega audien kita itu laban dia tu YouTube ya bisa kategori untuk budak-budak ngau ukai untuk budak-budak empu konten laban nanti kita ngagak konten untuk budak-budak channel YouTube kita tak akan mengeluarkan duit. So nanti konten kita dibuat kita khas untuk budak-budak ya tak akan menghasilkan income. Why kita boleh macam kediri bad itu udahnya kita boleh setting itu atau advanced setting kita setting lah. I want to review sama ada video kita yang tadi bisik ngundang konten untuk budak atau enggak kita boleh review dulu lah. Nanti enggak kita ya akan terus auto setting bad itu lah untuk setiap video akan di upload kita. Udahnya display the number of people subscribe to my channel itu penting. Laban kebanyakan padaku, okay, kebanyakan lah bisik sum of channel ya kita nekan channelnya tapi jumlah subscriber yang ada pada aku kak merik
tahu ngagai kita ti baru kak mula pasal ngagai YouTube mana kita nyimpan display the number of subscriber nyimpan awak kau dah mendak berapa ikut subscriber ulang ti udah subscribe kita ampun channelnya nadai kebuah kita akan ngelalai laban makin orang mendaknya makin orang kan nolong lah nolong kita nambah subscriber nambah ke view kita lagi untuk paling penting adalah untuk nambah ke subscriber kita buat channel kita nya jadi mesti display out mesti display udahnya lagi ku ngelansak untuk kebuka itu out advance YouTube YouTube account tau udahnya kita terus lagi tukar itu out branding jadi branding itu kita boleh mendak bagi tau aku mpu tau ya bisik watermark bagi situ watermark tu labak tegal labuh kita mendak video kita akan mendak watermark tu bagi sinya nama guna ya kita tekan ya tau ia akan pansut perkataan subscribe contoh tau so orang takkan susah-susah lah untuk auto subscribe kita pun channel tak perlu ngigak button key yang dulu so ya yeah, terus okey medak video tau wih bina mau tetap kita tekan ya terus tekan subscribe so ya yeah, memudahkan lagi lah bahkan ni cara untuk settingnya kita boleh belajar bak di tau empu bahkan ni display time watermark tu sama ada kita akan nyimpan yang bak penghujung video pun boleh ataupun custom start time pun boleh ataupun entire video semuanya videonya bisa kita pun watermark jadi aku merancang kita siapa kena agak video agak watermark lah so untuk memudahkan lagi orang subscribe channel kita ok udahnya untuk feature eligible nama tato apa yang perlu kita pedak di tau lah channel is free of this community guideline strike so kita pedak dulu nama jenis cerita kita boleh macam ke diri kita buka nerang satu persatu ya panjai cerita jadi pulai kita tadi kita menda advanced channel setting okey kita menda advanced channel setting okey untuk pasal apa yang perlu kita setting megak buat channel kita okey country Malaysia bakal tadi channel keyword tadi bakal kau daripada aku bermula-mula tadi out jadi kita tulis saja so semua simpan dalam untuk semualah nama kita perlu disimpan tanya udahnya tu pasal advertisement contoh nanti kita channel kita dimonetize tapi kita enggak nyimpan iklan kita enggak nyimpan iklan duit mayuh deh enggak nyimpan iklan tekan tu lah disable interest based advertisement so yang madah itu nanti kita select this option personalized advertisement will not shown on your video on your channel okay so yang kita akan ngagak duit lah may significant reduce your channel revenue mungkin untuk video sikit tu kita ngai so kita setting ngai-ngai kahnya lah jadi terbuka itu macam biasa tadi channel recommendation tu mesti diklik kita awak memudahkan YouTube untuk recommend video kita bak page orang buka atau ke channel orang buka benar mereka klik nak tiba-tiba ada yang medak kita klik video kita bisa lagi sih baru hanya recommendation for you recommendation for you so paling penting kita ke bisik channel YouTube kita haruslah klik to allow my channel to appear in other channels recommendation okay tak perlu di setting kedua apa kepada aku tadi subscriber count mesti display okay ini tekan save lah nanti udah tembok okay the next one is kita terus lagi YouTube account YouTube account tu okey kita agi kita out channel status and features channel status and features okey tu kita medak sama ada kita impun channelnya walaupun dia bisik copyright dalam video kita medak ditok sama ada channel kita tu tadi kena copyright strike ataupun tak so kita boleh medak ditok lah 0 of 3 copyright strike lama hari mereka tiga kali laban nanti semak channel kita di strike bakal di video ku seberapa tu buat copyrightnya video copyright sebab beda-beda kita boleh beda buat link atas tu tau ke buat description baru kita nanti tiga kali di strike channel kita akan di buai tau ke di ban YouTube so hati-hati tau pasal copyright tu jadi kita baru mendak video tu kat nemu pasal copyright kita boleh mendak video aku terbukai menerang ke pasal copyright okey utensi setting terbukai adalah you can upload tu kita boleh enable tu magang tau uploading enable live stream udah enable dia mesti syarat yang pu untuk enablekan live streaming tu kita boleh mendak dulu tau
yang pun live streaming. Bahkan ni ya kau boleh live streaming ngena kita yang pun kita boleh mendak itu baca ke direk au. Baca ke direk. Aku ngai explain laban takut lama masa kita pun boring. Then the next one is to enable megan tau. Enable membership tu apa tau. Okey. Jadi monetize tadi bakal tau. Nanti kita aku menggalakkan bukan menggalakkan lah. Aku nasihatkan kita kita tiba-tiba muka channel YouTube anda berumban baban untuk aktifkan monetization button tu anda gue enable ya anda gue enable ya kecuali kita sudah cukup 1000 subscriber engau nukak semak-semak 4000 jamnya tahu kita enable tu au tahu kita enable tu laban nanti kita enable tu dulu ulih agak nada masalah sebenarnya nada merik masalah tapi kita enable tu YouTube akan ngira dari hari ini sampai ke 12 bulan yang akan datang ia akan ngira sama ada video kita layak atau tidak ataupun channel kita layak atau tidak untuk dimonetize. Jadi aku nasihatkanlah nanti kita agak setengah-setengah ataupun baru start aneng gue perubahan untuk aktifkan monetize tu aneng gue dulu out 1000 dah cukup jam awal nukak semak-semak 3000 lebih ke bakanya tahu kita aktifkan laban confirm aktifkannya lalu kita akan terus layak di menilai laban nanti kita confident lah yang video kita akan kurang dari 12 bulan akan mencecah 4000 jam jadi tidak ada masalah tapi nanti kita akan aktif awal pun tidak ada masalah ok jadi nyajaklah setting ya ok branding tu macam biasa udah pada aku tadi upload default nama upload default tu tu untuk menyenangkan kita ya agak lah awak kita nak naib awak kita nak naib contoh title tu memang akan bertukar lah tiap kali video kita so kita biarkan blank aja description tu kita boleh tulis maka aku tiap kali aku upload video benda tu akan terus auto buat description ya kecuali kita akan tambah atas tu kita tambah lah apa aja kita akan tambah atas tu kita sampaikan ambil ya awak dulu kita tulis je lah berkata terima kasih kerana sudah klik channel saya subscribe bosku kira-kira lah so tiap kali kita upload ia akan auto pansut pak description kita buat video kita so setting perlu ditok lah tebak bahagian upload default tadi berkata dia publicity visibility mesti public lah nanti kita nak confident sama ada video kita nak kena copyright atau tidak kita boleh simpan dulu lah unlisted tapi masa kita upload pun kita boleh select toga out unlisted tu ok ataupun private tu ngai ngasuh orang muda tapi nama guna upload tu yang nak ngasuh orang muda kan so simpan public alright tu tag daripada aku tarik kita boleh simpan je lah apa-apa tag kita kat simpan body tu ok apa-apa je so benda tu sekali kita upload video ia akan terus tag ya akan otomatik kecuali lah kita akan ambil kita buai lah mana satu yang kita tidak berkenan so kita buai je lah alright advanced setting atau paling penting buat license tu yang mesti standard YouTube license so maksud standard YouTube license YouTube akan jaga video kita lah so orang ke upload ke apa semua YouTube akan madah ke kita masuk ke dari orang ke hari upload video kita tamat channel sedak ya YouTube akan madah nanti Creative Commons tu ya akan orang re-upload video kita YouTube tak akan madah so laban ketegal video kita yang macam ya terbuka bah terbuka untuk semua siapa-siapa boleh nak video kita jadi paling penting adalah kita mesti buka atau standard YouTube license kategori itu nitiah ke video kita lah bahkan aku campur-campur bisa vlog bisa entertainment bisa berlagu so campur lah mana-mana people and blog kah entertainment kah komedi kah tengah-tengah video lucu ok alright ataupun auto nanti kita upload video ya akan auto tapi boleh tukar megak lah masa kita upload video benda tu boleh tukar megak masa sementara kita nganti videonya di upload ok untuk video language nanti semak video kita nak bisik bahasa bukai bakal bahasa Melayu kita boleh simpan bahasa Melayu macam-macam jenis bahasa lah itu jadi aku simpan not applicable dulu ni nemu pergilah lusa aku upload video kena bahasa Arab pendek je ok tok sikit dah aku nak nemu nama tok lah tapi yang selalu daripada aku the content has never aired on television in the US tok je yang diajar orang ajar tidak sipu-sipu lah so simpan tu aja lah never air community contribution atau nanti bisik
contribute lagi orang bukai deh. Macam ni memang dah menderma ke apakah? So simpannya lah. Oh. Banyak komen, allow all komen, kita hide uli ya ga, hold all komen for review ka, nanti kita kau reviewnya dulu, kita uli hold dulu, ataupun disable komen pun uli ya, tapi allow je lah, allow je, dia simpan save. The next one is permission atau siapa di uli ngadu ke kita empu channel, kita busy nggak pengawal kita, jadi kita kena suara bukai untuk mengelola atau mengadu ke utai di dalam channel kita, kita boleh tekan invite tu lah, invite ya, guest emailnya, so ya udah masuk dalam channel kita. Okay, the next one is aku tak nak nemu community, aku biarkan kusung aja. Okay, itu paling penting, bakal dan selalu komen dalam video kita, sub for sub, subscribe bosku, kita boleh block wordnya deh. Macam aku subscribe, sub for sub, sub for sub. Kita boleh nanti kita akan blok contoh loceng warna merah, mansak ruai, kita akan blok perkataan-perkataan bakanya ataupun perkataan yang jahit-jahit lah, bakal bisa perkataan tu. Kita pun boleh simpan balik itu. So nanti orang bisa komen bansanya, automatic YouTube akan blok wordnya. Okey, nanti udah kita tekan save. Okey, makanya lah ya tadi. Ingat tadi ya, kita pergi setting. Ia akan terus keluar channel. Okey, semua itu. Okey. Nah, kita boleh mendak kediri, belajar kediri. Nanti kita nak faham lagi, kita boleh nanya aku baru yang komen. Kita sama berkongsi, sama-sama nike dalam kita yang ngadu ke channel YouTube kita. Okey, ini aja perkongsian dari aku untuk video kali itu. Harap kita terus maju dalam channel kita. Kita ti bedau subscribe, boleh subscribe channel aku. Terima kasih ya. Kita ti udah subscribe. Okey, ini aja adikku. Terus kita bertemu baru buat video ti dekat datang. Bye bye.